Broadcasting live from this place, and you're watching us. My name is Lauren. My name is Gloria, and we'll be your podcast host for today. Hello, teman-teman We would like to welcome you back to Permit Ningpas' second podcast episode, and in this episode, we are going to take a look at a new, refreshing topic. Um, sebelumnya, I would like to introduce you to my beloved uh, host partner for today, Gloria. Hey, Lauren. Thank you for the introduction. What a privilege to be hosting today's Permit Talks podcast with you. Super excited for this episode karena topiknya bakal valuable banget nih teman-teman. Apalagi kita kedatangan Cici Cici Hits yang luar biasa. Eh, hey, jangan spoiler dulu dong, Glo. Before we introduce them, boleh dong kasih tahu sedikit hari ini kita mau bahas apa sih? Boleh. Nah, jadi teman-teman melalui sharing kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang seperti apa sih kuliah di Ningpo and life after graduating from Ningbo. Dan kami harap kalian bisa mendapatkan insights baru dari podcast ini. Terutama nih buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana. Yes, definitely. Hence, today we are welcomed by two incredible Ningbo alumni who are willing to share their first-hand experiences of their lives at Ningbo, which are worth listening to. Um, without further ado, let's introduce our guest speakers, Chimalisa, Anthony, and Cijeni Wijaya. Hello Cihini, hello hello, thank you for taking the time to be here with us. Thank you for inviting us. For inviting us. <laughs> yeah, maybe we can start uh, with having each of you introduce yourself dulu. Uh, apa aja sih kesibukan Cimelisa dan Cijeni akhir-akhir ini setelah lulus dari Ningpo? Melisa, mungkin hi. Boleh hi semua, aku Melisa. Currently, I work as a merchandiser dan e-commerce. Terus aku lulusan uh, China tahun 2018 ah uh, delapan uh, Hi, my name is Jenny. Um, lulusannya sama kayak Melissa. Kita di 2018 ribu delapan And uh, before that, kayak president of permitting po juga 2016-2017 And coordinator of communications uh, di PPT pusat di 2017-2018 gitu. Currently Um, just resigned from my old job. Uh lagi working on my own business. So if you guys interested, just just follow Milkbox, my new job. Yeah, I think that's all for me then. Ah, wow, keren banget nih. Okay, okay. Nah, teman-teman kan sudah dengar nih brief introduction dari Cimelisa and Tjemi. Mungkin sekarang we can just jump right into our discussion today, ya. Kenapa sih Ci Jenny sama Cimel milih kuliah di China? Why not other other countries yang Western or Asian countries gitu? Hmm, interesting question ya. Um, as for me, kayak it's not entirely my decision sih sebenarnya ke China gitu. Um, uh, kayak mungkin pasti adalah beberapa orang kayak kita, misalkan yang keturunan uh, Chinese gitu. There's a You know, parents' expectations and like parents' hope. Kayak pingin di China. Nah, that's me. That's my reason, actually. Ito. Mungkin Melisa? Okay, um, for me, personally, awal, emang I didn't want to study in China as well. But uh, after thinking through things, I was like, okay, I found like a UK university in Ningpo Because I wanted to get a UK degree me at the Nottingham University in kan, Nottingham University is quite a prestigious university I would say but at the same time I wanted to learn Chinese as well because I think Chinese is a very important language especially um, in the current uh, situation Kaya China is a growing economy as well and also in the future too I plan on continuing my parents business which requires this language a lot. So yeah those two are the main reasons see the UK degree and also the language yeah that's that's for me <laughs> yeah it was a good opportunity to be considered at that time yeah, mm -hmm. Mm -hmm. I, yeah, yeah. Ketuan, I juga um, my decision on go tuning boy juga bukan entirely mine and that parents influence yeah <laughs> quite quite big gitu kan. <laughs> kayak mau sekalian belajar Chinese juga and yeah, they consider it important gitu. So, Beneran. really Beneran. banget. Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Mandarin atas dikit sih soalnya kayak gitu. Ya ngasih sih apalagi kayak China sekarang udah kayak number one in business gitu kan. Iya, iya. Betul. Iya. Chu chu Um, tapi Ci, um, Ci Mel sama Ci um, Jenny udah Keningpo, akhirnya ujung-ujungnya bisa nggak belajar Mandarin, kayak "do you guys find it successful?" gitu. Jadi, benar-benar nguasain Chinese, nggak? Okay. <laughs> um, for me, aku tuh emang dari kecil udah speak Chinese, tapi nggak fluency. I don't speak Chinese fluently. Hmm. When I was like, "Oke, okay, um, pas ke China adalah improve a bit." <laughs> Not a bit lah, adalah improve, but like maybe nggak. To the max, like I didn't use my opportunity to the max because yeah, adalah like um I didn't make that much friends with the locals because I think if you want to be able to improve your language, it's so so important to be able to um make friends with the local people. Then I didn't do that much, so I think I kind of regret that part because kan dari awal, aku kan emang pengen belajar Chinese can but yeah. <laughs> tapi ada lah improve-nya, ada lah <laughs> how about you Jen? <laughs> well, sama, sama sih sebenarnya ya, sama kayak Melisa. Soalnya kayak uh, to be honest, kayak di Ch ke China itu um, apa ya? Ya nggak boleh bilang regret juga sih. Tapi kan kembali lagi kan it's not my entirely uh, my entire decision juga ke sana kan. Jadi kayak first year, second year tuh I feel like, aduh, I don't belong here, you know, kayak feeling that ya kayak aduh ke China udah susah banget lah apalah gitu jadi kayak kayak enggan gitu loh belajar Chinese kayak enggan banget kayak paling belajar Chinese cuma buat kayak survival mode gitulah kayak bisa beli makan bisa ya kayak belanja gitu tapi itu kan kembali lagi ke orangnya masing-masing gitu masa kita punya banyak temen juga yang pas ke China ya udah langsung kayak HSK 5, HSK enam tuh udah lewat semua gitu dan juga maksudnya di sana pun banyak apa ya banyak opportunity-nya gitu kalian bisa ambil kelas-kelas tambahan, kalian bisa ada les juga dekat dekat sekolah gitu kan gitu. Jadi dan juga ditambah kalau ikut organisasi yang kayak ada orang Chinese-nya ya lokalnya gitu, pasti kalian improve-nya banyak sih gitu. Nah, kalau kita mungkin improve-nya a bit a bit ya maksudnya. Ada, maksudnya, aja, ada. ya. ada regret it lah. We regret <laughs> lah. Jadi jangan mencontoh kami gitu. Ya. <laughs> Iya, yeah, I see, I see. Iya, yeah, tapi I sama Glow, we're gonna try and make the most out of our times there buat kembangin Chinese-nya juga, ya, yeah, Gak Glow. Oh iya, <laughs> yes. nih, yeah. oh iya, Ci, kalau misalnya kayak kesan sebelum dan sesudah menjalani hidup, di Ningpo, eh, gimana sih, kayak first impression atau after impression, nya Wah, first impressions. My first impression di Ningpo sih nggak bagus sih <laughs> sebenarnya. Gimana tuh sih? Gimana Nah, ya? Kembali lagi kan kayak uh, kayak dari sendiri kan, Aiy kan nggak gitu pingin ke China kan. Nah terus sudah nih udah kayak regret regret kayak mami kenapa sih kayak gini gini? Tapi kenapa sih dulu, dulu? Nah nyampe China tuh, terus nyampe tengah malam gitu. Terus ya udah dulu tuh, pokoknya guys, Nottingham itu nggak sebagus yang sekarang lah. Dulu tuh kayak berapa tahun lalu berarti ya kayak enam tahun yang lalu tuh mereka juga masih developing lah anggapannya ya jadi tidak sebaru sekarang jadi pas lihat kamp lihat kamp kampusnya kayak oh my goodness kayak gue bakal bakal selesaiin 4 tahun tuh di sini gitu jadi masuk kamar nangis <gitu> kayak mami kenapa ini bantal udah jamuran sampahnya berantakan kayak gitu guys jadi itu first impression tapi kembali lagi karena tuh pas itu lagi kayak uh, liburan panjang kan di Ningpo juga gitu. Jadi emang mereka tuh belum benar-benar beresin banget gitu. Dan aku tuh datang early gitu lah, early sebelum uh, semuanya kelas mulai gitu kan. Jadi ya udah lihat kayak gitu first impressionnya bad lah bad gitu. Terus lihat lingkungannya kan semuanya ngomong Chinese, terus nggak ada Inggris-Inggris sama sekali. Lihat alfabet tuh jarang banget iya 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 tapi kalau habis sudah kayak dua tahun tiga tahun di sana terus sih gimana sih impressionnya oh udah uh, udah satu ya. lah ya satu bahkan kayak bahkan dulu kayak lihat apa sih street food kan dulu kayak oh my god jorok banget lihat lah yeah. iya ya, yeah. sekarang kayak oh my god kapan nih jam berapa nih jam berapa? Uh. malah nyariin kan seru seru seru, seru. dinding pos seru uh, I, see, I see, Iya, kalau Cimel Similar to Jen, my first impression wasn't that good. <laughs> Soalnya emang bener sih, emang awal-awal tahun kita masuk ya, Jen, kan masih hmm. developing banget, the, the city itself, kayak masih gak ada apa-apa, apa, the university juga masih gak sebagus sekarang, and then um, mallnya juga pas tuh baru ada Wanta doang ya, Jen, ya? Wanta sama Iya, yeah, iya. Yeah ya yeah, sama in city terus there weren't a lot of hangout places terus uh, belum bisa alipay juga belum begitu kan Jan, alipay belum, belum. city itu juga belum jadi kayak very not convenient lah and then like everyone masih culture shock juga huh. <laughs> ya yeah, culture shock kan Jan, pasti when you, <laughs> the, people, the people there were like i don't know maybe it's just them, tapi kita kayak <laughs> nggak kebiasa aja um, ya yeah, it was a bit dirty lah. Terus ya ya first impression kurang bagus lah. Cuman after like my second or third year, second to third year lah ya. Um, mereka mulai renov renov tuh the university terus mau um, mall mall apa aja namanya mall yang dekat in time ya ya in time juga um, udah beres dibangun there are more um, fun activities to dulu lah like karaoke Kebalat kan karaoke, and then like lots of food yang di Sunday juga apa tuh, Jen? the Mexican restaurant. Uh, Mohar. Mohar. <laughs> oh, yeah, yeah, Mohar. Mohar juga udah ada, jadi kayak ada lah hangout places, <laughs> jadi makin seru. Terus sudah mulai kenal-kenal juga kan sama temen-temen di sana, jadi ya seru lah makin lama. Cuman ya paling uh, adapting to a new environment aja awal-awal, kayak masih a bit struggling, especially you're moving to a country that doesn't That you don't speak the language gitu, ya, yes. yeah, that's for me sih. Justru kayak yeah. makin lama kayak makin lumayan seneng sih kayak. Hmm. Okay, kita tinggal di Jakarta kayak sangat perkotaan banget kan. Kayak benar-benar perkotaan banget kayak macet di sana, macet di sini kayak gedung-gedung tinggi segala macam gitu. Kayak pas ke, ke Ningpo tuh kayak Oh my god nih kota desa atau apa sih nggak pernah denger, kan? Yang lu denger tuh biasanya Shanghai, Guangzhou, Beijing gitu yeah. kan. Ningpo yeah. kayak Oh my goodness gitu. Mm -hmm. Tapi ternyata apa ya, kotanya tuh cukup, sebenarnya dari kotanya sendiri tuh cukup rapih gitu. Jadi, lumayan enak lah, misalkan kayak jalan sore gitu kan, yang Mel's ya, atau nggak Ya, gak, safe. Safe, gak, safe guys. Ningpo tuh safe sih. Safe. Ya, safe-safe bener. Jadi, ternyata enak juga ya kayak gini, nggak, nggak, apa ya, nggak crowded gitu loh, kayak jalan. Ya, kayak kalau misalnya you di Ningpo, pasti you, sering deh ke Shanghai, saya so, Shanghai is only like two hours away. Terus, ya. setiap kali ke Shanghai tuh langsung berasa banget, the pollution beda. Kayak langsung rame banget. Tapi kalau di Ningpo tuh, Uh, buat belajar enak, tapi buat uh, hangout juga enak lah kayak ya balance lah ya, kayak tergantung. enak lah. Mm -hmm. yeah. Tergantung ya, tergantung apa yang dicari ya guys. Iya yeah, tergantung siapa yang dicari. Cuman menurut aku uh, di Ningpo adalah like, ya, um, can satisfy Me sih, <laughs> Quite lah ya. <laughs> ya quite lah ya. Masa rumah, rumah yang seru lah, rumahnya seru. Yeah. I mean kalau misalnya emang kangen kayak kota-kota ya you just eh uh, get a train on a train to Shanghai dan you udah ke kota gitu. So ya. Yeah. True. True. <laughs> Aduh, denger, mau dengar dengar experience sih jadi jadi pengen deh. Kayak sekarang online gitu kayak mau gimana dah? Iya <laughs> <Yeah>, sih. Iya <laughs> yeah, sih. Seru sih terus makanannya enak-enak lagi guys. Oh iya, yeah. makanannya enak, enak gitu dan murah, banget. Dan murah sih. Murah juga di Ningpo. Kalau nah. ke Shanghai tuh harganya udah berbeda jauh banget harganya dan yeah. ini murah banget. True, true banget Oh wow, I enggak sabar banget mau nyobain sih. I belum uh, dapat kesempatan langsung ke sana, hmm. tapi um Nici, kok pengalaman yang paling memorable sama kuliah di Ningpo. Yang I can look forward to apa nih kira-kira? Hmm. hmm, paling memorable ya. Yeah. Uh, aku sih for me while I was in Ningpo, paling memorable tuh bisa traveling sih bisa traveling dari Nipo kan kemarin-mantan deket jadi get to explore China more terus um, lebih ke uni life nya sih uni life nya you get to um, apa be with your friends terus get to um, learn more about the Chinese culture and yeah mainly itu sih what about you Jen kayak bener sih kayak traveling segala macamnya cuman kayak kalau for me bener-bener yang memorable kayak pas di Ningpo tuh I would say when I was in organization sih di permit gitu kayak I get a lot of skills experience friends bahkan kayak kan kita apa ya deal with kayak KBRI KJ, KJRI kan bahkan other region other branch bahkan even other country gitu loh jadi ya exciting sih sama memorable banget lah pas yeah. ya. That's so cool. Permit, ya di permit guys. <laughs> <laughs> oh, tapi, <laughs> tapi tapi iya loh aktivitas dari permit tuh juga seru-seru yang kayak kita main apa tuh Jen ya kayak running itu race. apa? Ning Iya Ning tuh seru banget. Eh kalian kalau misalnya <laughs> <laughs> udah balik Ning harus lagi sih Ning Forest tuh seru banget. Iya yeah, iya yeah. benar yeah. sih itu memorable banget sih. Soalnya kalau misalnya ada itu kadang kayak bingung gitu kan di Ning mau ngapain lagi gitu. Terus kita kan di Ningpo kan ada beberapa uni kan, which is nggak deket gitu. Paling nih ada Nottingham sama Wanley deket, tapi ada Ningpo University sama MBUT kan. Nah itu kan jauh banget kita kayak satu jam setengah gitu kan perjalanannya gitu. dari kayak games-games kayak gitu kan, atau acara-acara kayak gitu kan jadi ketemu semua gitu loh sama anak-anak Ningpo yang lainnya. Soalnya dulu tuh di Nottingham dikit banget guys orangnya. Benar-benar. So Iya, yeah, iya. Yeah. Betul. Dan Memang sekarang juga udah bertambah lagi Sekarang ada NBUFE nih Ningpo University of Finance and Economics Lalu juga ada Cecang Fashion Institute of Technology Jadi sekarang kita ada 6 universitas Yang dinaungi oleh permit Ningpo Jadi Wah. memang seru banget sih Cuman sayangnya nih Ci Sayangnya Angkatan-angkatan kami nih Angkatan aku, Gloria, Loren, dan juga Michael nih Kita belum berkesempatan experience itu kan Kayak Ningpores, ICP Itu tuh belum sempat semua tuh dan tahun depan hopefully masih bisa diterusin ya karena tahu, angkatan yang sudah pernah ICP yang udah pernah ningkoris itu udah lulus semua jadinya ya semoga kita bisa ngadain lagi deh itu benar semoga. sih ya, ya. terus sih guys walaupun tuh banyak ya biasalah ya ada apa ya abang, abang abang, abang abang. Abang. Abang ada gitu kan <laughs> sebelah sebelahnya tuh ada gitu tapi it's worth it lah seru 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 Mm -hmm. ya betul aku juga mengalami itu ya benar-benar ketika kita uh, terlibat aktif dalam organisasi student societies gitu mau on campus baik itu uh, permit yang off campus gitu itu benar-benar nambah experience dan mm -hmm. juga memperluas koneksi kita ya tentunya. True, true. Um, mungkin sekarang kita mau agak shift nih topiknya kalau tadi kita udah bahas tentang uh, dunia perkuliahan dan sekarang kita mau uh, bahas tentang dunia profesional atau life post graduation. Nah as we know, uh, Cijeni sama Cimelisa kan. Post graduation mengambil path yang sangat berbeda, nih, benar-benar kontras, gitu kan? Yang satu, um, C. Melisa mengambil uh, uh, keputusan untuk pursue master's degree immediately, langsung S2, uh, dan juga uh, CJ. Ini sedangkan mengambil keputusan untuk berkarir secara langsung di dunia profesional, nih, langsung terjun. Nah, uh, sekarang kita mau bertanya, nih, apa sih, atau bagaimana pandangan employer atau overseas university terhadap lulusan Tiongkok, gitu? apa kita ada added value nya apa kita dicari uh, seperti itu? Hmm kalau buat kerja sendiri ya apalagi kalau misalkan lu, you habis kayak lulusan China gitu kan pasti kayak lumayan nyarinya ya udah sekalian kayak company China gitu kan, which is company China kan ya growing banget gitu kan apalagi di Indo, jadi kan targetnya ke sana. Of course kalian lu pasti punya added value karena yang kalian offer adalah uh, bisa ngomong bahasa Mandarinnya gitu. loh gitu kan. Nah, kembali lagi tuh kan ya, kembali ke orangnya masing-masing. Kalau misalkan the HSK lebih, edit value-nya makin tinggi tuh, guys. Gitu. Tapi secara apa ya, um, ya kalau misalkan yang nyarinya company, apalagi company sekarang tuh kayak Chinese, -Chinese company itu pasti kalian di apa ya, di value banget lah. Kalian punya bargaining power itu tinggi gitu. Kalau misalnya lulusan Tiongkok. Kalau Cina gimana? Kalau aku kan kebetulan abis uh, lulus dari Tiongkok, aku langsung S2 di London. Kan, um, buat aku sih, uh, lulusan Tiongkok nggak gitu. Nggak harus sih kalau mau S2, paling gara-gara uh, aku juga uni di Nottingham University. Itu kan udah UK, UK University kan. So, it's not that hard for me to get uh, buat masuk S2 di UK sih. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah pekerjaan, like applying to jobs. I would say um, for me personally, after applying to several companies, uh, it'll add more value if you apply to Chinese corporations But at the same time, as Jenny mentioned, uh, you'll add more value if your Chinese um, language is like really good. <laughs> if, if, you don't, if you can't speak Chinese well and you're applying to these Chinese companies, Um, I don't think it'll add that much value. Paling, they'll just consider you as a study abroad graduate, like an international graduate. Jadi, um, ya, yeah, that's how I feel sih. Iya, yeah, benar banget sih ya. Aku juga ngerasa kayak, uh, as I apply uh, for internship positions, itu benar-benar susah banget. Kayak, the, uh, value dari lulusan tiongkok oh, kan ada di. Um, Chinese fluency mereka gitu kan, tapi kalau nggak bisa bahasa Mandarin benar-benar nggak seberapa, nggak ada deal-deal-nya juga ya sebenarnya, hmm. benar-benar. Uh, lalu mungkin uh, I'm a bit curious about Cimelisa kenapa uh, you lang memutuskan waktu itu langsung lanjut Masters instead of uh, terjun dulu? Karena kalau kita lihat-lihat kan uh, banyak juga nih employer yang sebenarnya nggak um, mau nih hire um, apa anak-anak S2 karena uh, better i hire bachelor with experience uh, years of experiences daripada yang langsung S2 without experience gitu kan. Mungkin boleh share sih pengalaman Cici. Oke, okay. um that's a good question. So for me why I went straight to my uh, to take my masters? Itu soalnya um, aku emang masuk unit tuh quite early, quite young lah. I was 16 when I started my um bachelor's. Nah, jadi aku lulus tuh umur 20. Nah, after that Uh ya yeah, I was like okay um I kind of know what I want to study what I want to pursue further which is marketing. Jadi aku kayak mikir ya udahlah aku langsung lanjut S2 aja in the UK with um marketing degree gitu. <laughs> See that's that's my reason. Oke okay, oke okay. kalau di sendiri setelah ini apakah ada rencana untuk lanjut um, S2 gitu? <laughs> Um, not in the moment sih sebenarnya. Dulu kayak sempat kepikiran lah kayak apa mau lanjut ya. Cuman uh, kayak for me kan udah kayak udah kerja nih kan, udah kerja karir, -karir gitu kan. Which is um, udah merasakan susahnya cari uang gitu kan. Merasakan banting tulang untuk mendapatkan makan setiap harinya kan sulit ya guys. Jadi kayak makin kesini tuh makin mikir uh, kalau mau master kayak I kayak I need to be assured gitu loh kayak. Kayak apa yang pengen pingin aku ambil nextnya gitu. Jadi maksudnya pingin master pun, jadi nggak nggak cuman pingin nya doang gitu, tapi benar-benar pingin ilmunya gitu. Which is yang sekarang ini belum belum benar-benar yakin lah apa misalkan master pun apa yang pengen aku ambil tuh aku belum yakin gitu. Jadi untuk sekarang mungkin tidak, tapi tidak menutup kemungkinan setahun kedua tahun depan. <laughs> Begitu. Iya yeah, iya. Yeah harus know the reason behind it dulu ya cik ya supaya kayak take a decision juga nggak gampang Se semata-mata cuman ya mau degree-nya doang gitu ya iya iya benar 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 which is ya nggak nggak salah juga sih soalnya kan kalau misalnya lulusan master tuh uh, kayak lu ada added value juga kan dan juga hmm. ya ya bergening powernya juga tinggi gitu apalagi kalau misalkan kalian nyarinya ke managerial level gitu kalau di company gitu kayak udah ambil master ya dia juga expect you to be that level gitu loh Benda. makanya nanti dah pikirkan. Oke uh, oke okay, okay, Ci. Nah Ci, uh, we really want to know kalau ada one life advice yang menurut Cici valuable buat khususnya mahasiswa Ningpo nih, mahasiswa Indonesia di Ningpo atau di Tiongkok apa nih? Apa yang mau Cici share ke mereka-mereka? Hmm, siapa nih, Miles? You? Hmm, oke okay, I can start first. <laughs> um, oke okay, one life advice I would give. <laughs> is to be friends to make friends with the locals. Please, if you're if you're Apa, you're aiming to learn the language, please make friends with the locals. They're they're nice, like um and also not only with the locals, also make friends uh with the um with people from different cultures. So I can be China Pasi you'll get to meet people not only from China you'll get to meet people. I think there are lots of Russians, Koreans, um be friends with them as well. Make a lot and lots and lots of connections. Yeah. Because <laughs> that's one thing I regret. Yeah. <laughs> I guess that's my life advice to you guys who are planning on studying in China. Bener sih, bener, bener. Kayak, apa namanya friends with locals will help you a lot. Kayak, apa namanya, advance your your Chinese yuga buat for me, uh bener, bener, one yeah one paling kayak kayak I would say uh, explore as many things as you like ya tapi as many things ini banyak aspek ya guys ya carilah yang positif gitu ya guys <laughs> maksudnya kayak soalnya university itu apa ya kayak last step sebelum kalian masuk ke dunia kerja gitu dong dunia kerja itu tidak seindah dan tidak se menyenangkan pas kalian masih sekolah masih kuliah gitu kan kalau Work life tuh kalian masih apa ya udah ada berdeniam sendiri gitu. Kalian kan udah nyari uang sendiri, kalian punya responsibility with your own life lagi gitu. Kalian udah nggak depend with your parents gitu. Jadi pas lagi kuliah maksimalkan potensi yang ada, maksimalkan opportunity yang ada. Bisa kayak banyak hal misalkan uh, ya memperbanyak networking with locals, with kayak uh, another Asian countries gitu. Bahkan di sana kan soal banyak orang Singapura, Malaysia gitu. Terus atau mungkin join organizations, bisa organization uh, di dalam sekolah, bisa organization kayak kayak kalian nih kayak permit gitu. Soalnya uh, sedikit banyak pasti ada life lessons yang kalian ambil di setiap organisasi itu gitu kan. Kalian pasti kan organisasi kan bukan tentang sendiri kan, tentang kayak kalian uh, working together with di uh, the other people gitu. Kalian gain apa ya? cross cultural management gitu. Pokoknya banyak hal lah. Jadi explore as many thing as you like gitu. Karena kalian nggak bakal tahu kalian suka atau kalian enjoy sebelum kalian mencoba gitu. Apalagi juga banyak klub kan, banyak klub kayak di di sekolah gitu. Klub sini Club sini <laughs> ya guys ya, <laughs> maksudnya kayak kayak apa sih yang Chinese club lah atau kayak um, club yoga lah atau club ya apapun lah kayak art design gitu kan ada gitu ini klub yang baik ya guys <laughs> menurut aku sih itu sih so kalian kalau dari kerja tuh udah udah nggak banyak you don't have much time lagi lah gitu buat explore things begitu guys satu that's true, that's true. Hmm. Ya, Jadi hmm. ya, harus coba aja ya apapun aja dicoba apapun Adab... dicoba aja ya. Ya. ada ya. limitnya tapi lah ya yang positif ya guys ya <laughs> gitu ya. Iya, kita harus uh, benar-benar explore ya. Yeah. Oke, okay, tapi sadly this brings us to the end of our podcast today. Ya lor, masih ngobrol nih. Harus oh. kita end ya. Yeah. <laughs> iya nih, we have to end it here bro. Unfortunately, that has been such an interesting conversation, hasn't it? Totally, kapan lagi nih bisa denger insights langsung dari Cici-Cici -Ci ke Bangan <laughs> <laughs> yeah, so on behalf of permitting we would like to thank our guest speakers. Thank you to Thank you to Jimmy for taking the time to be here with us, despite your busy schedules. It's a great pleasure to have you guys here with us to share your awesome journeys with us today. Thank you so much for have for having us as well. Hopefully, you guys gained like new great insights from us. <laughs> <laughs> so if you consider china as your uni destinations Ningpo is worth considering guys yeah, hopefully all of you have gained valuable insights from this podcast we're also currently working on several other projects that will be uploaded next month for that make sure you stay tuned on all of our digital platforms so don't forget to like comment and subscribe remember to also stay safe wear your mask and socially distance this is Lauren. Gloria. Jenny. Melissa. Signing out. Bye.